Sebentar. Mereka enggak suka dicandai, tapi mereka suka disayang. Kalau di jam gue ini jam 8. Tapi kalau sekarang kan beda 1 jam kan. Ini anak-anak pada mana sih, kok kita doang? Beda, beda ruangan ya? Oh, udah berubah. Guys, doain ya, mudah-mudahan kita bisa perform dengan lancar. Kok gue selotok sama itu ya? Performnya lancar, masyarakatnya terhibur, Pak Wali Kotanya terhibur, amin nih. Pak Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto, ternyata orangnya doyan guyon. Mari kita cus ke venue. Ke venue dulu atau kemana? Hotel ya? Hai. Baiknya biar harga. Iya. Oke. Bismillah. Udah? Bismillah, yuk. Oke, yuk. Sarah, cepat. Oke. Ini Nisa apa? Nisa apa? Nisong. Rambut lu kok gitu? Ya dong, gua pengen panjang kayak bos, tapi lama gua panjang. Untuk kesabaran dan ini saat-saat dimana bentuk rambut gak jelas. Dikit gak bisa, diurusin ya gitu deh. Tapi yong dong, rambutnya dong. Kok rambutnya gitu yong? Hah? Rambutnya gitu? Jadi anak bego dulu. Kan mau dipanjangin. Kalau Kang Jalu, dari pertama kali saya ketemu dengan beliau, ya begini udah ketemu. Ya, anak tentara. Aku sama adiknya, sama kakaknya. Lagian kakaknya badannya paling kecil. Bahkan film-film yang kita punya di Nonton Tahu itu ada yang sampai ikutan di luar negeri. Oke. Okay. Kamu sama MC-nya. Kita juga. Kita mau pembukaannya di Taman Gua tanggal 10 November ya. 2023. Wah. Enggak mungkin kayak gitu sekarang.
Eh, yang lain pada briefing lu malah begitu-gitu. Iya. Oke, kita memang kalau kita lihat sampai saat ini pemerintah Kota Palu itu cukup sigap untuk menanggapi informasi dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oke. Jadi kita udah lihat beberapa kali ada info ini, info itu. Saya. Oke. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi, amin ya Rabbal Alim. Sekarang bagian Nisa menyapa yang di VIP sana. Halo yang di VIP sana, assalamualaikum. Bapak Wali Kota hadir gak ya malam hari ini? Hadir, Bapak Hadianto hadir? Maju, maju, maju. Sebentar, aku mau
mau ucapin terima kasih dulu kepada Bapak Haji Hadianto Rosyid yang sudah mengundang kami Sabian ke Palu dalam acara HUT Kota Palu yang ke-45. Dan tadi juga kita sempat makan-makan siang. Alhamdulillah ternyata Bapak Rosyid itu demen bercanda ya. Sebentar, Nisa ada tagline kalau Nisa bilang karena kita adalah teman-teman jawab sahabat. Bisa ya? Karena kita adalah Yeah.
Serem banget hari ini, malam hari ini, warganya semuanya nyanyi, euforianya dapet, Bapak Haji Hadiantonya juga asik. Seru banget malam hari ini saya gak bakal lupain momen hari ini, malam hari ini. Mudah-mudahan Sabian bisa kepala lagi dalam waktu dekat, amin. Amin. Doainnya, sumpah kayak soundnya enak. Panggungnya enak-enak panggungnya. Panggungnya the best. Itu kayaknya gue perlu beli mic lagi ya untuk supaya mic LO-nya mantap. Tapi yang enggak kalah mantap abang drivernya. Yang sudah menemani kita. Apa bang nama itunya rental tadi? Rental mobil Black Canyon. Black Canyon rental. Black Canyon rental. Ya itulah. Keren banget. Itu tadi siang diajak jalan-jalan, ini malam juga emang dianterin lah ya pastinya ya. Ya, besok kita pulang yuk. Kenapa sih sebentar ya. Banget? Apa hotel apa Bapak Wali? Hah? Apa nih? Ibu. Kenapa, Wan? Istrinya Bapak Wali mau ke hotel sekarang. Boleh. Oke, ditunggu. Wah, kita perlu masak apa tuh? Bapak. Kan biasanya orang kalau nenamu kita masak ya? Iya. Nah ini sekarang istrinya Bapak Wali Kota mau mampir ke hotel, kita masakin apa ya? Ya Allah, seneng banget. Terima kasih atas nikmat yang kau beri kepada kami. Alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Abang driver, terima kasih. Bang Budi. 2023 paling keren ini sebenarnya. Alhamdulillah. Sukses.